Oke, jumpa lagi di Trik & Trik dengan saya Bang Arif. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah alat yang bernama CATV Signal Amplifier. Ini kebetulan alat ini saya beli dan saya juga udah menguji coba. Di sini saya akan mereview yang alat ini yang katanya bisa memperkuat sinyal TV UHF. Di sini saya akan mengupasnya. Oke. Oke, ini alatnya. Ini saya buka. Jadi alatnya kita review. Jadi alat ini terdiri atas input ini dia langsung dari antena ke sini ke in, kemudian outputnya ini biasanya ada yang menjual 2 out, ada yang menjual 3 dan 4, jadi macam-macam ya. Menurut uji coba saya, alat ini jika digunakan dalam jangkauan UHF yang bagus, alat ini tidak efek sama sekali, tidak berguna sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya alat ini sebenarnya lebih berfungsi ke pembagi sinyal kayak splitter. Jadi menurut saya alat ini tidak banyak pengaruhnya untuk mencernihkan gambar, tidak banyak pengaruhnya. Dia jadi lebih ke ini apa? Lebih ke splitter. Jadi masuk satu dari antena in, kemudian ke TV 1, ke TV 2, atau kalau ada yang 4 ke TV 3, TV 4, begitu seterusnya. Jadi alat ini lebih berfungsi ke splitter kalau menurut saya yang sudah saya coba. Seperti tutorial-tutorial yang saya temui di beberapa channel YouTube, mereka mengatakan alat ini langsung dipasang dari antena masuk ke sini, kemudian out. Ya, menurut saya apa yang mereka jelaskan itu ya tidak ada salahnya. Mungkin mereka menggunakan demikian mungkin karena mereka masih dalam jangkauan UHF. Nah, bagaimana kalau kita daerah kita yang jangkauan UHF-nya lemah? Nah, kita tentu tidak bisa mengikuti cara-cara yang mereka jelaskan. Jadi caranya setelah antena masuk ke booster. Nah, dari booster kan biasanya ke TV. Nah, ini kita rubah dari booster ke TV, kita cabut ya. Dari booster ke TV kita cabut, kemudian kita masukkan ke in. Dari in baru kita bikin out. Nah, itu caranya. Jadi kita tidak bisa langsung dari antena tanpa booster langsung masuk. Itu tidak bisa. Saya sudah uji coba. Kan? Dan ini pun yang katanya untuk noise-nya, untuk membersihkan bintiknya juga tidak banyak pengaruh, sama sekali tidak banyak pengaruh. Jadi kesimpulannya alat ini lebih cenderung ke pembagi kayak splitter gitu. Oke, terima kasih dari Trik & Trik. Kita nantikan video berikutnya dari Trik & Trik tentang tips bagaimana cara memasang antena UHF dengan tepat. Oke, tunggu video berikutnya.